Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Tatia Wang Sang Hao. Terima kasih saudara-saudari pengerusi majlis, barisan rakan-rakan pimpinan Wabi Niching, serta tadi Datuk Khalid Samad, saudara Azlin Ketua Pemuda UMNO Johor dan Pasir Gudang, dan semua yang dapat bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira dapat kembali ke negeri kelahiran saya, negeri Johor. Dan hari ini saya rasa juga sangat gembira kerana dapat membantu sahabat saya, saudara Suhaizan Kayat, untuk kita teruskan legasi kepimpinan Pakatan Harapan, terutamanya di DUN Pulai ataupun di Parlimen Pulai sempena dengan pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi, atau pilihan raya kecil yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sudah pasti hari ini kita juga berkumpul, berhimpun, meraikan dan mengingati sahabat kita, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang telah meninggalkan kita. Dan beliau telah bertugas selama beberapa penggal di dalam Parlimen Pulai ini dalam membantu rakyat, menyampaikan suara dan pandangan rakyat, bertugas selaku menteri di peringkat persekutuan, bertugas selaku ahli Dewan Negeri di Dewan Negeri Johor. Dan hari ini beliau mewakilkan, setelah beliau tiada di muka bumi, kepada setiausaha politik beliau, pegawai beliau, bekas ketua pemuda yang lepas, iaitu Puan Tuan Suhaizan Kayat, untuk meneruskan kepimpinan dan juga kerja baik yang beliau telah lakukan selama ini. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sedia maklum bahawa saya daripada negeri Selangor Darul Ihsan. Beberapa hari yang lepas sebenarnya saya baru berkumpul dengan esko-esko kerajaan negeri, esko kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Dan kita telah membentuk kerajaan dalam pilihan raya negeri yang lepas dengan 34 kemenangan daripada 56 kerusi DUN. Dan kerajaan perpaduan telah ditubuhkan di negeri Selangor dengan sokongan lebih 60% rakyat di dalam negeri Selangor. Saya sebutkan hal ini kerana saya nak maklumkan, Perikatan Nasional datang ke Johor mengatakan bahawa mereka sedang mencipta gelombang. Ada orang kata gelombang yang telah meruntuhkan kerajaan atau pentadbiran perpaduan yang ada sekarang. Tetapi hakikatnya, mereka tidak dapat mencipta gelombang itu di negeri Selangor. Kerana 60% rakyat di dalam negara kita, negeri kita, telah memberikan dukungan kepada gabungan perpaduan. Dan orang Pulai harus meneruskan dukungan ini. Kerana apa? Kerana kita sedang dalam proses pulihkan negara kita bersama-sama. Kemenangan ini akan menjamin 2/3 majoriti. 2/3 majoriti di dalam parlimen perlu bagi kerajaan pada hari ini kembalikan landasan kejayaan ekonomi dan pencapaian ekonomi kita sebagaimana yang telah kita kecapi sebelum tahun 2020 yang lepas. Di tahun 2020 berlaku tragedi demi tragedi, krisis demi krisis, di mana krisis itu telah mencipta ketidaktentuan. Krisis itu telah menyebabkan pelabur-pelabur rasa bimbang. Krisis itu telah melahirkan pertukaran Perdana Menteri dan kerajaan dan menteri berulang kali. Kadang-kadang kita sampai tak ingat apa slogan Perdana Menteri. Kadang-kadang kita sampai tak ingat nama-nama menteri. Dan perkara itu harus kita hentikan. Johor antaranya yang berjaya menghentikan elemen itu dengan berlangsung pilihan raya negeri pada tahun 2021 atau 2022. Dan elemen tidak stabil dalam negara kita telah berhenti dan di-stopkan atau dihentikan biasa bila selepas pilihan raya umum yang ke-15, bila tertubuhnya kerajaan perpaduan dan diangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tetapi Perikatan Nasional, game politik, nada politik, laungan politik mereka ialah laungan politik yang nak teruskan keadaan tidak stabil dalam negara kita. Di saat kita baru raikan hari kemerdekaan, di saat kita ingin sambut hari Malaysia pada 16 hari bulan September ini, Perikatan Nasional
tidak henti-henti masih lagi meneruskan politik untuk pecah dan pisahkan kita. Their politics is just try to divide us. Masyarakat berbilang kaum dalam negara kita. Sebab itu orang Johor yang saya tahu pribadinya, ahlaknya, sikapnya dan attitude-nya, orang Melayu, orang Cina, orang India di negeri kita, negeri Johor ini harus menghentikan politik pecah belah ini dengan mengundi calon kita, saudara Suhaizan Kayat, pada 9 hari bulan September ini. Ia bukan hanya untuk jamin kerajaan itu kukuh dan kekal, tetapi ia akan menjamin satu langkah demi langkah kita untuk pulihkan negara kita. Tuan-tuan, dalam tempoh 8 bulan, kalau dengar ucapan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, dia akan kata, kerajaan perpaduan tidak berbuat apa-apa. Kerajaan perpaduan tidak dapat mencapai apa-apa. Sedangkan, daripada pelbagai konteks dan perkara kita telah berjaya laksanakan. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin sebagai contoh. Perkenalkan konsep rahmah daripada menu kepada produk jualan sampailah kepada data dan servis. Bincang terlibat dengan jualan data secara rahmah yang dijual secara murah. Yang berhormat Menteri Ekonomi baru mengeluarkan dasar-dasar terkini berkenaan dengan pendapatan dan gaji. Semalam Datuk Tengku Zafrul dan juga Perdana Menteri melancarkan dasar perindustrian baru negara menjelang tahun 2030 yang menjanjikan serta merangka program supaya pelaburan yang datang meningkatkan gaji sehingga lebih 4,800 kepada majoriti rakyat dalam negara dan negeri kita. Inilah yang dilakukan sehari-hari. Dan dalam pada masa yang sama, Menteri kita yang menjaga hal ehwal parlimen dan undang-undang, Datuk Seri Azlina, menyelamatkan kedaulatan negara dengan menolak tuntutan Sulu dan menang kes tuntutan Sulu. Dan ini semua adalah kejayaan-kejayaan yang tidak dicatatkan ataupun sengaja dinafikan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang hari ini datang, harga barang tak selesai, ekonomi tak pulih, mereka tidak berbuat apa-apa selain daripada cuba pecahkan kita, pisahkan kita, bakar sentimen perkawaman, rosakkan ekonomi kita. Kerana dengan rosaknya ekonomi, mereka sangka mereka boleh menang dalam pilihan raya yang akan datang dan terus menggugat kerajaan sedia ada. Sebab itu nada mereka apa? Nada mereka, mereka kata mereka nak rampas kerajaan. Nada dia apa? Nada dia nak hasut rakan-rakan UMNO dan Barisan Nasional. Nada dia apa? Dia kata Sabah dan Sarawak akan tinggalkan perpaduan. Sebab apa? Sebab dia tahu Perikatan Nasional, kalau kita banding dengan gabungan perpaduan, gabungan perpaduan mempunyai perwakilan yang lebih lengkap dengan mewakili Malaysia. Kita ada Parti Pakatan Harapan gabungan yang ada Parti Multiracial, ada Amanah yang majoritinya adalah anggota-anggotanya daripada orang Melayu. Ada DAP juga multiracial walaupun majoritinya adalah masyarakat Tengwar ataupun anggota-anggota Tengwar. Kita ada Barisan Nasional yang saya tak perlu perkenalkan. Ada UMNO, MCA, MIC. Kita ada GPS daripada Sabah, Sarawak, maafkan saya. Kita ada GRS daripada Sabah. Perikatan Nasional tidak ada perwakilan ini. Mereka tidak mewakili Malaysia. Yang mereka wakili ialah sekelompok mereka yang oportunis, yang ingin mengambil kesempatan, dan dengan kesempatan itu mereka telah berjaya lakukan satu, iaitu rampas kerajaan selepas pilihan raya. Orang pulai kena hentikan tindakan tidak bermaruah dan kerja gila ini. Undi Suhaizan Kayat pada 9 hari bulan nanti. Boleh tak boleh? Sesedara, mereka nak jadi pembangkang, silakan jadi pembangkang. Boleh kritik kerajaan. Boleh nyatakan apa kesilapan kita. Tetapi Perikatan Nasional, game dia apa? Game dia ialah tabur fitnah. Antara perkara yang disebut, kita nak ubah perlembagaan. DAP nak ubah perlembagaan, Pakatan Harapan nak ubah perlembagaan. Saya nak bagi tahu, kita bukannya baru dalam mentadbir serta menjadi ahli parlimen.
Semenjak daripada tahun 2013, diakui kembali 2018, ketika tubuhkan kerajaan perpaduan pada tahun 2022, kita Pakatan Harapan sign dan mempersetujui beberapa perkara, asas-asas dalam perlembagaan yang sebenarnya tak boleh diubah pun. Tentang kedudukan Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu, tak boleh diubah. Ada 1000% pun tak boleh berubah. Ini asas konstitusi kita. Tak ada siapa yang nak ubah. Orang-orang ini yang nak menang dengan cara fitnah, yang tabur fitnah, yang tipu kita, yang bohong kita, harus dihentikan. Undi Suhaizan Kayat untuk hentikan gelombang fitnah yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, gaya politik mereka ini melampau, melepasi daripada batas-batas. Sebab dia mula-mula akan bakarkan semangat perkauman antara kita. Kalau dah tak boleh, dia akan cucuk dengan elemen fitnah dan tipu daya. Sebelum pilihan raya umum 2022, dia sebut jangan undi PH kerana ada kristinisasi. Bila kita tanya balik, serang balik, tekan balik Tan Sri Mahyudin, dia hanya kata, dia kata apa? Itu hanya ucapan politik. Maknanya apa? Dengan politik mereka boleh tabur pembohongan dan fitnah untuk menang, untuk dapat undi, untuk dapat kuasa. Itulah juga asas yang mereka lakukan ketika Sheraton Move. Dia buat penipuan, dia buat pembohongan, buat gerakan, perangkap orang lain, dan akhirnya nak berkuasa menjadi kerajaan, menjadi Perdana Menteri. Tak lama, tuan-tuan, kerana asas bina negara dengan fitnah 18 bulan tergolek. Kompromi lagi, lepas 14-15 bulan pilihan raya umum, mereka tak cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Ramai daripada kita yang terkena BN ketika bersama-sama dengan kerajaan gabungan semasa 18 dan 33 bulan. PH ketika kita 22 bulan. Semua dah tahu watak-watak ini, dan watak-watak ini semua sedang berkumpul, berkomplot di dalam Perikatan Nasional. Dia nak jadikan Pulai tapak dia untuk cipta gelombang baru. Saya minta orang Pulai, saya minta orang Johor, hentikan kerja gila ini dengan terus sokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya ini. Saya tahu ramai yang katakan bahawa kita mungkin ada peluang yang besar menang di Pulai. Tetapi saya juga harap kita tidak selesa. Kalau kita selesa, dia akan jadi macam saya di negeri Johor, di negeri Selangor. Pilihan raya negeri Selangor yang lepas, kita orang ramai kata confirm Selangor menang. Bila confirm Selangor menang, ramai yang tidak turun mengundi. Kadar turun mengundi di kalangan masyarakat cuma 70% lebih. Orang-orang Tionghoa di negeri Selangor cuma 61% turun mengundi. Tuan-tuan, saya nak sebutkan sini, every vote counts, every vote matters, sebagaimana kata Azlin tadi, betul. Sebab apa? Sebab di negeri Selangor, kalau kita berjaya meningkatkan turun mengundi di kalangan masyarakat Tionghoa sebanyak 2% saja lagi, pada hari ini kita sudah ada two-third majority. Kita dapat 34, 4 kerusi. Ada 4 kerusi kita kalah bawah 1,000 undi. Di Dengkel, Barisan Nasional, kawan kita kalah 400 undi. Di Taman Medan, sahabat saya kalah 30 undi. Di Gombak Setia, kita kalah berapa? Kita kalah 58 undi. Datuk Wira Megat Zulkarnain. Di kawasan Sungai Kandis, kita kalah 167 undi. Not even 700 votes kita hilang. Bukan 1%, 0.5% pun kalau kita turun, kita akan dapat that 4 seat and secure the two-third majority di dalam Dewan Negeri Selangor. Tak apalah, itu dah lepas. Tapi orang Pulai, kalau ada saudara kita di Simpang Jeram, ingatkan, ini untuk negara kita. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk pemulihan negara yang kita sedang lakukan. Dan tidak ada kesan pun perubahan kerajaan. Saya jamin, insya Allah, kerajaan perpaduan pada hari ini akan kekal sampai habis term pada tahun 2027. Saya yakin. Sebab itu, orang Pulai kena teruskan untuk kita kekalkan two-third majority ini, bagi kita meneruskan kerajaan yang lebih kuat,
kerajaan yang lebih seimbang, kerajaan yang boleh deliver dalam memastikan semua rakyat dapat kita layan dan kita pastikan kehidupan kita baik dan sejahtera. Sesedara, kawan-kawan dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu gesaan saya sangat mudah. Saya tahu besok hari bekerja, kita tak nak panjang sangat. Cuma yang pentingnya bagi kita pada hari ini, untuk gerakkan semua rakan-rakan kita dan pengundi-pengundi kita. Sebahagian di sini mungkin jentera, sebahagian di sini mungkin petugas dan penyokong-penyokong yang akan menyokong kita. Tapi kita tidak akan cukup kalau kita tidak menggerakkan rakyat untuk memastikan sokongan kepada Pakatan Harapan dan gabungan perpaduan ini mendapat majoriti yang secukupnya untuk mengekalkan Parlimen Pulai. Kita kekal Parlimen Pulai sebagai tanda penghormatan dan sokongan kita atas kerja baik Datuk Seri Salahuddin Ayub yang berjasa tinggi besar dalam kerajaan dan juga di negeri Johor. Kita kekal Parlimen Pulai untuk apa? Untuk pulihkan ekonomi kita sama-sama, untuk bantu angkat negara kita menjadi negara dan negeri yang baik dan negara yang dihormati. Dan kemenangan Pulai juga akan jamin apa yang dikatakan kestabilan dan keharmonian dalam negeri kita. Sebab apa? Sebab kita perpaduan pada hari ini berhimpun, berkumpul, melupakan beberapa sengketa lama, mencari titik persamaan demi pulihkan dan stabilkan negara kita. Kalau kita biarkan Perikatan Nasional mencabar dan cuba untuk mengambil kesempatan terutamanya Pulai, dia akan terus krik ketidakstabilan, suasana tidak harmoni, bangkitkan perpisahan dan juga perbalahan antar kaum, dan akan menyebabkan pelabuh-pelabuh kembali memikirkan semula untuk datang di samping merosakkan ekonomi kita. Bagi mereka, rosak ekonomi ini penting, baik, untuk apa? Sebab mereka tak bertanggungjawab. Mereka ini khianat dan tak bertanggungjawab. Sebab itu, mereka nak kita gagal. Dia nak Selangor, Johor, Melaka, Negeri Sembilan gagal. Dia nak Malaysia gagal. Sebab apa? Kalau gagal, nanti dia kata mereka lah yang akan ambil alih negara. Dia akan hasut bapa-bapa ahli parlimen kononnya untuk ikut mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya rakyat dan pengundi-pengundi Pulai, warga di negeri Johor ini dah rimas, sudah muak, sudah jelak dengan apa? Dengan ketidakstabilan politik yang kita saksikan daripada tahun 2020 sampai tahun 2022. 2 tahun saja kita bertukar 3 Perdana Menteri. 2 tahun saja kita melantik Menteri Kabinet yang besar di saat ekonomi dan juga negara berdepan dengan cabaran yang besar. 2 tahun itu saja parlimen hampir tidak bersidang. 2 tahun itu saja begitu ramai orang hilang kerja. 2 tahun itu saja begitu ramai terkesan akibat daripada pandemi. 2 tahun itu saja kita lihat kali pertama sebuah kerajaan secara majoriti rakyat anggap sebagai kerajaan yang gagal. 2 tahun bawah Perikatan Nasional, masa itu ramai orang gantung bendera putih. 2 tahun bawah mereka, ramai orang bunuh diri. Orang Pulai, hentikan kegilaan ini. Hentikan dan gagalkan dan tewaskan mereka yang gagal ini. Pastikan sokong calon kita Suhaizan Kayat pada 9 hari bulan September. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya percaya dengan gabungan ini sebenarnya kita sedang cipta satu gelombang baru dan satu wadah baru. Kalau kita dapat rangkumkan gabungan ini sebagai sebuah gabungan yang padu, sebuah gabungan yang lebih intens,
sebuah gabungan yang lebih tersusun. Inilah gabungan untuk rakyat Malaysia yang mewakili majoriti rakyat Malaysia. Sebenarnya ini peluang kepada rakyat dalam negara kita mempunyai satu formula politik yang lebih besar dan lebih kuat serta lebih tersusun. Kerana peristiwa ini berlaku pada tahun 1970. Selepas 69 berlaku satu gabungan baru. Gabungan itu kita kenal Barisan Nasional. Dengan formula gabungan itu, mereka bertahan lebih 60 tahun takbir dan jaga Malaysia, bawa kemajuan walaupun ada perbezaan, ada pandangan dan ada beberapa isu di antara Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Sekarang, selepas krisis COVID-19, selepas kita lihat lebih 30,000 orang mati, ribuan hilang pekerjaan, ramai pekerjaan tutup, ada satu peluang selepas pilihan raya umum, iaitu gabungan perpaduan yang saya sebut tadi mewakili gabungan rakyat Malaysia dan boleh cipta satu gabungan yang saya percaya gabungan ini bukan hanya bertahan untuk penggal ini saja, tetapi kalau kita boleh kemaskan, kita boleh mantapkan gabungan ini, gabungan inilah yang masa depan Malaysia untuk kita gabung 50 ataupun 100 tahun lagi ke hadapan. Sebab itu, mulai jangan tersilap langkah, jangan mengambil langkah yang berisiko. Kita nak teruskan momentum gabungan ini yang semakin hari semakin kuat. Inilah yang dibimbangi oleh Perikatan Nasional kerana persefahaman yang sangat kukuh. Saya sendiri berucap di antara pentas-pentas Barisan Nasional ketika pilihan raya negeri. Bahkan saya, Wabi Eng Siling, berucap di pentas Semenih, UMNO, Dengkil. Dan hari ini Ketua Pemuda UMNO berucap di pentas Pakatan Harapan. Inilah gabungan yang bersedia untuk govern, mentadbir Malaysia untuk 50-100 tahun lagi ke hadapan. Sebab itu, orang Melayu ke orang Cina, orang India, anda ada perwakilan dan juga ada perhatian dalam kelompok gabungan ini. Orang Sabah ke orang Sarawak, kita juga ada perwakilan dalam gabungan ini. Dan gabungan ini bersedia untuk meneruskan kerja baik, pulihkan negara dan bangkitkan negara kembali menjadi jaguk seluruh dunia. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, walau mereka menyerang bagai gila, tarikh mereka pun dah bertukar-tukar dah. Ada yang dah jatuh talak dah. Dia, Perikatan Nasional ini tak peduli. Dia sampai kata kalau kerajaan perpaduan ini kekal, Perdana Menteri kekal, dia nak ceraikan isteri dia. Ada betul? Ada keluar di Facebook dan ditegur oleh Menteri Agama. Orang seperti ini, sikap seperti ini, ekstrim dan tasuk seperti ini, sangat bahaya untuk masyarakat berbilang kaum dan sangat bahaya untuk sebuah komuniti yang rencang seperti Johor dan juga Malaysia. Kalau kita benarkan elemen-elemen ini, saya percaya dia akan runtuhkan keutuhan masyarakat kita. Dia akan pecahkan perpaduan dalam negara kita. Dia akan rosakkan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. Kerana bagi mereka, yang penting pada ini adalah kuasa untuk jadi Perdana Menteri. Kerana dia bimbang, makin hari, makin masa, makin saat, makin banyak wrongdoing atau kesilapan-kesilapan mereka yang kita kenal pasti. Kerana mereka makin bimbang, ada beberapa pendakwaan-pendakwaan menunggu di atas kegagalan dan kecurangan mereka ketika mereka mentadbir sebelum. Sebab itu, rayuan saya orang Pulang. Ini orang Perlis. Saya minta tolong banyak-banyak. Pilihan raya ini bukan masa eksperimen. Pilihan raya kecil ini adalah untuk kita kukuhkan pentadbiran di peringkat Putrajaya. Pilihan raya ini untuk kita teruskan sokongan kepada Dato' Sri Anwar selaku Perdana Menteri. Pilihan raya kecil ini untuk kita jamin pemulihan negara kita terus dapat dilaksanakan dengan baik dengan menyokong perpaduan. Dan di pulau ini, di pulau ini, sokongan kita kena diberikan sepenuhnya kepada Pakatan Harapan calon kita, Saudara Suhaid Zakaria. Saudara, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, kita perlu juga untuk terus bekerja menjamin
kemenangan calon ini. Kerana kemenangan ini juga akan jamin negeri kita di Johor ini ataupun Johor sebagai sebuah kawasan baru pembangunan yang sedang rancang. Tahun lepas saja pelaburan yang turun di negeri Johor bernilai lebih 70 bilion ringgit Malaysia. Dan ia akan dapat digabungkan dan dikukuhkan lagi bila kerajaan negeri dan kerajaan perpaduan dalam aliran dan juga rentak yang sama. Betul? Sentang jeram satu berkurang tidak menggugat pentadbiran kerajaan ini. Tetapi mereka akan terus mempermainkan, mereka akan terus membakar ataupun menggegarkan keharmonian dan kestabilan negeri ini kalau mereka dapat curi parlimen ini. Kalau mereka dapat curi parlimen simpang jeram. Dan sebahagian daripada kaedah mereka nak dapatkan ini ialah dia nak hasut. Orang UMNO jangan turun mengundi sebab calon tak ada. Orang Tionghoa janganlah, tak payah turunlah, dah confirm Suhaizan menang. Sebab setiap undi kita akan menentukan masa depan kita. Dan setiap undi kita ini akan memastikan negara kekal stabil atau kita hentikan gelombang gila yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Justru saya dah hentikan gelombang tu di negeri Selangor. Mereka dapat cucuk lebih-lebih sampai di negeri Sembilan. Saya tahu mereka nak sampai Melaka pun semput. Tapi saya tahu orang Johor akan setia dengan Pakatan Harapan dan Perpaduan dengan mengundi calon-calon kita dalam pilihan raya kali ini. Betul tak betul? Sebab itu saya minta rayu sekali lagi. Tolong bagi tahu yang lain. Tolong minta anak-anak kita, saudara mara kita yang di Singapura mungkin ada yang bekerja ataupun mungkin bekerja di negeri lain. Pulanglah 9 hari bulan ini. Laksanakan tanggungjawab kita. Undi calon-calon kita. Kerana undi ini, satu undi sesedara akan bantu pulihkan negara. Mungkin kalau kita lalai, mungkin kita tidak datang, sesedara tidak mengundi atau sesedara gagal untuk convince orang lain mengundi Pakatan Harapan, dia akan create lagi suasana instability yang akan digendangkan dan ditarikan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Sudah sampai masanya untuk kita bersatu padu dengan semangat Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan kita 31 Ogos. Hari Malaysia yang menghimpunkan kita dengan wilayah Sabah dan Sarawak menjadi sebuah negara yang dikenali sebagai Malaysia. Mari kita jadikan Ogos dan September ini zaman dan masanya kita bersatu dan berpadu. Masanya kita mengikat setia untuk pertahankan negara kita daripada ketidakstabilan. Untuk jaga negara kita daripada serangan dan juga cubaan pihak-pihak yang ingin menggugat negara kita, sama ada dari dalam ataupun dari luar. Ini penting, saya bukan nak takutkan sesedara. Sebab baru-baru ini keluar beberapa usaha di negara-negara luar untuk mencipta sempadan-sempadan baru, mencipta mapping-mapping baru. Itu contoh kalau kita tak bersatu padu sebagai rakyat. Kita tidak satu hati menyokong pentadbiran yang nak pertahankan tanah air dan negara kita. Kita dipecahkan dengan politik adu domba dan kaum yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Maknanya kita juga mengganggu kedaulatan dan masa depan kita bersama-sama. Ini bukan untuk saya. Ini juga bukan untuk Niching atau Hazrin. Tetapi ini untuk anak cucu cicit kita pada masa depan. Kita gabungan perpaduan ada formula. Ada satu rangkuman dan resipi untuk jamin kestabilan sebagaimana yang telah kita pelajari daripada sejarah. Dan kita bersedia, bukan hanya kita sebut nak buat apa, tetapi kita sudah bentangkan kertas, kita sudah bentangkan pelan, kita sudah tunjukkan bagaimana kita turunkan inflasi, kita sudah tunjukkan macam mana harga barang kita kawal, bekalan barangan yang stabil pada musim perayaan dan setiap masa. Kita juga telah buktikan bahawa kita boleh kumpulkan kesatuan rakyat dengan suara dan kestabilan yang kita tawarkan. Sebab itu jangan benarkan elemen dan juga gelombang gila yang dibuat oleh perikatan ini sampai dan bertapak di negeri Johor. Orang Johor, orang Pulai, undi Suhaizan 9 hari bulan, negara stabil, negara harmoni, ekonomi kita pulih, kita jadi negara yang lebih baik, rakyat akan jadi hidup lebih bahagia dan indah di negeri kita, negeri Malaysia. Salam Merdeka, jangan lupa undi 9 hari bulan, Suhaizan Kayat, calon Pakatan Harapan. Terima kasih.